Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya Agung Mita. Dan pada kesempatan kali ini aku akan berbagi tips dan info mengenai cara menghilangkan atau mengobati jerawat menggunakan bahan alami. Yang pertama, di sini aku siapkan bawang merah. Kemudian di sini ada daun sirih. Daun sirihnya ini kita pakai satu lembar saja ya, karena ini cuma untuk di bagian dioleskan pada bagian jerawat, nggak perlu menyeluruh pada bagian wajah. Ini dikhususkan dioleskan pada bagian jerawat yang ada jerawat. Jadi aku gunakan satu lembar saja. Bagaimana caranya? Yuk disimak video ini sampai selesai. Jerawat adalah kondisi kulit yang terjadi ketika folikel kulit tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Ini adalah kondisi yang umum terjadi, terutama selama masa remaja. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan jerawat. Beberapa di antaranya genetika, diet, pola hidup tidak sehat, makanan yang dikonsumsi, perubahan hormon, dan infeksi kulit. Lantas bagaimana cara menghilangkannya? Kita langsung saja masuk ke tahap meracik kedua bahan ini. Yang pertama, kita akan belah menjadi dua bagian terlebih dahulu bawang merahnya seperti ini. Setelah itu kita oleskan pada daun sirihnya terlebih dahulu dicuci sampai bersih ya. Kemudian kita olesi dengan getah dari bawang merah ini. Perlu kita pencet si bawang merahnya agar minyaknya keluar seperti ini. Nah, setelah itu kita akan panaskan di kompor ataupun di bara api daun sirih ini. Panaskan di kompor ya, karena di rumah nggak ada bara api. Bisa juga dibakar menggunakan korek api. Nyalayu, kita akan buat seperti pada video ini. Kemudian kita akan pencet-pencet seperti ini agar minyak atau sari dari daun sirih dan bawang merah ini keluar. Ini tangan saya sudah basah. Ini berarti tandanya sarinya atau airnya sudah keluar. Kemudian kita oleskan pada bagian yang ada jerawat di wajah seperti ini. Sudah mengeluarkan air ya. Kita oleskan pada bagian yang ada jerawatnya seperti ini. Nah, setelah itu kita diamkan selama 10 menit lalu dibilas dengan air bersih. Ini kalian bisa gunakan 2 kali sehari. Digunakan sampai jerawatnya sembuh. Kalau sudah sembuh, pemakaian dihentikan. Yang bertanya, jerawat apa saja yang bisa disembuhkan dengan daun sirih dan bawang merah ini? Dan semua jenis jerawat bisa disembuhkan ya. Jerawat batu, jerawat apapun bisa disembuhkan dengan menggunakan daun sirih dan bawang merah ini. Jadi nggak ada salahnya untuk dicoba. Demikianlah video dari kami, cara untuk penyembuhan jerawat dan menghilangkan bekasnya dengan menggunakan daun sirih dan bawang merah. Jadi nggak ada salahnya dicoba. Nah, demikianlah video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan di share ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan nantikan video kami berikutnya. Wassalam.